Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku mau membahas barang apa aja yang aku bawa saat mau berangkat ke rumah sakit tempat bersalin. Ini keperluan bayi, ada popok, terus ada baju, terus ada kaos dalam sama gurita, ada waslap, penutup kepala, dan juga kaos tangan dan kaos kaki. Ini selanjutnya ada kain bedong. Kemudian aku bawa setengah lusin ya. Sama ada popok. Buat persiapan aja ada 4. Ada selimut, kain jarik, sama handuk. Kemudian ada peralatan mandinya, ada sabun, ada minyak wangi, ada minyak telon, bedak, dan juga tisu basah. Yang kedua, ini keperluan ibu ya teman-teman. Ada handuk, 1, kemudian jarik, baju ganti, ada stagen, sama baju dalam. Kemudian selanjutnya ini ada alat mandi, mukena, pembalut maternity, tisu kering, dan juga kelengkapan berkas ya teman-teman. Udah itu aja.